Halo teman-teman, di video ini saya akan bagi-bagi saldo dana kaget secara gratis. Untuk cara memenangkannya sendiri sangat mudah. Yang pertama, klik tombol like pada video ini. Klik tombol subscribe pada channel ini. Komen nomor dana kalian pada kolom komentar. Pengumuman pemenang akan saya umumkan di video saya selanjutnya. Kalau video ini sudah mencapai 200 like dalam waktu 24 jam. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Bajaking. Kali ini saya melakukan pembuktian apakah si aplikasi Kompas ini beneran membayar apa tidak ya teman. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Karena di channel ini kita akan membahas aplikasi penghasil uang dan cara mendapatkan uang dari HP dan juga internet. Nah teman-teman, di sini saldo untuk saldo Kompas saya sekarang sudah 243.000 ya teman-teman. Ini lumayan cukup cepat juga karena saya menyelesaikan tugas yang ini teman-teman ya, yang harganya 100.000 level 1. Jadi untuk satu harinya saya bisa dapat 10.000 lebih ya teman-teman kalau kita mengejarkan atau kalau kita mengerjakan tugas ya yang harganya itu 100.000 teman-teman. Jadi untuk seharinya itu adalah 10.000 teman-teman. Nah, di sini kita sebelum melakukan pembuktiannya, saya akan menyelesaikan tugasnya dulu ya. Di sini tugas saya tinggal 2 lagi ya. Di sini saya baru mendapatkan dari tugas 9.600 ya teman-teman. Lalu pendapatan dari tim saya adalah 10.000 ya teman-teman, lumayan sekali. Lalu ini kita klik dapatkan saja untuk menyelesaikan pesanannya kita ya. Di sini tinggal begini saja untuk melakukan pesanannya, sangat mudah sekali. Tinggal kita tunggu sampai dari ujung kiri ke ujung kanan ini penuh yang warna oranye ya. Nah, setelah penuh di sini pesanan berhasil dikirim. Oke, kita klik aja ya. Dan di sini lanjut saja kita melakukan satu lagi misi terakhir ya. Kita klik dapatkan pesanan, lalu kita klik beli saja di sini ya untuk pendapatan kita di sini. Nah, di sini kita tunggu saja sampai berhasil, teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Nah, berhasil semua teman-teman ya. Di sini untuk pendapatan saya kemarin dari tugas adalah 10.800 dan hari ini pendapatan saya dari tugas adalah 10.200 ya teman-teman. Jadi kalau kita menyelesaikan misi yang harganya 100.000 di level 1, maka kita akan mendapat 10.000 per hari ya teman-teman. Kalau kita menyelesaikan yang harganya 20.000, yang ini ya, yang 20.000 kita dapatnya itu 2.000. Tapi kalau kita di sini yang 100.000, maka kita dapatnya adalah 10.000 teman-teman. Lumayan ya 10.000 sehari. Dan di sini saldo saya sudah mencapai 240.000 teman-teman. Jadi saya akan menariknya saja. Nah, selain itu di sini juga sedang ada event ya teman-teman di aplikasi Kompas ini. Untuk eventnya kita klik ke menu tugas aja yang di bawah sini ya teman. Nah, menu tugas di sini ya, yang tengah, menu yang paling tengah, menu tugas. Di sini sangat gampang sekali ya untuk menu tugasnya. Di sini kita hanya tinggal berbagi dan nonton video saja. Nanti kalau sudah 200.000 di sininya, maka di sini kita bisa untuk yang namanya menarik uang yang 200.000 ya. Di sini tidak perlu ada yang referral yang masuk ya teman. Di sini harus diingat, di sini event ini tidak perlu ada referral yang masuk. Kita hanya berbagi saja terus beberapa kali, maka sekali berbagi kita bisa dapat yang namanya beberapa poin ya teman. Seperti ini contohnya, kita klik saja berbagi, lalu segera berbagi saja teman-teman. Semakin banyak frekuensi berbagi, nah di sini kita lihat saldo awal kita dulu ya. Oke, saldo awal kita, nah di sini mendapatkan bonus 800 teman-teman. Seperti ini ya, tidak perlu dibagikan, cukup seperti itu saja. Bisa lihat di sini ya, di sini kita 187.600 ya. Lalu kita klik berbagi, segera berbagi seperti ini. Nah, lalu kita kembali saja. Nah, di sini kita dapat 240 dan saldo kita, nah di sini berubah ya. Jadi tidak perlu usah dibagikan saja, terus-terusan berbagi seperti ini. Klik berbagi seperti ini kita sudah tinggalkan. Oke, sekali lagi sekini berbagi. Nah, seperti ini kita tunggu, lalu kita kembali. Nah, di sini kita dapat 500 ya, teman. Nah, di sini kita terus-terusan saja sampai mendekati 200.000, teman-teman. Nah, kalau satu lagi terakhir tinggal sisa 200 rupiah apa 300 rupiah,
Di sini kita top up saja tidak apa-apa ya. Kita top up 100 ribu juga tidak jadi masalah karena kita akan langsung dapat 200 ribu ya. Kalau ibaratkan kita tidak mendapatkan top up dari teman ya. Di sini kita bisa dapat 200 ribu secara langsung. Dan di sini waktunya ini 2 hari ya. Jadi bukan 24 jam di sininya tapi selama 2 hari teman-teman atau 48 jam teman-teman. Seperti itu lumayan sekali ya. Di sini juga ada beberapa yang sudah menarik ya, di sini bisa kita lihat ya 200 ribu sangat banyak sekali yang menariknya karena ini juga lagi viral banget ya. Cuma top up 10 ribu kita bisa dapat 200 ribu teman-teman ya. Untuk saya sendiri tidak membuat videonya, bisa teman-teman cek di video-video tetangga sebelah ya teman, seperti itu ya untuk yang top up 100 ribu ini dan dapat yang 200 ribu dapatnya untuk memenangkan event ini. Lalu kita ke saya dan saya akan melakukan penarikan di sini karena uang saya atau saldo saya ada 244 ribu teman-teman, jadi saya melakukan penarikan saja. Dan di sini untuk jumlah penarikannya saya akan melakukan penarikan yang 140 ribu saja ya. 140 ribu karena apa? Karena biar yang 100 ribunya lagi, sisa 100 ribu buat saya mengerjakan tugas besok yang 100 ribu ya. Jadi saya bisa mendapatkan 10 ribu per tugas, lumayan lah per misinya sampai selesai per hari ya. Nah lalu setelah memasukkan jumlahnya, di sini masukkan nama akun penarikan, namanya harus sesuai yang di rekening teman-teman semua ya. Lalu di bawah setelah nama ini adalah masukkan akun penarikan. Jadi di sini masukkan saja nomor rekeningnya teman. Saya akan menempelnya karena saya sudah menyalinnya. Lalu ke sini ke bank ya. Di sini banknya atur saja. Di sini saya menggunakan, di sini banyak sekali ya untuk banknya bisa dilihat ya. Pilih saja sesuai bank yang kalian pakai. Maaf salah, saya yang mana? Saya cari dulu untuk banknya ya. Nah seperti ini. Oke, untuk akun bank dan semuanya sudah saya masukkan. Dan jangan sampai salah ya untuk nomor rekening, namanya itu harus wajib sekali, jangan sampai salah di penarikan ini ya, agar tidak nyasar untuk penarikannya. Oke, setelah memasukkan semua kita klik saja konfirmasi teman-teman. Nah di sini dikasih keterangan juga nominal penarikannya berapa, biaya penanganannya berapa. Yang ini sih untuk penarikan saya 140.000, untuk biaya penangannya adalah 25.200 dan nominal penerimaan sebenarnya 114.000 teman-teman yang akan diterima. Kita klik saja konfirmasi ya karena di sini dipotong 18% dari jumlah penarikan kita. Kita klik saja konfirmasi. Nah setelah kita klik konfirmasi kita kembali saja di sini. Nah di sini saldonya sudah berkurang ya, saldonya sudah berkurang, sekarang tinggal sisa 104.600 ya. Jadi seperti itu. Lalu kita ke histori penarikannya saja. Nah di sini kita lihat ke rincian tagihan ya. Nah di sini untuk rincian tagihan sudah di sini ya, penarikan tunai kita segini dan ini untuk biayanya ya. Jadi yang masuk ke rekening kita adalah 114.000 dan biaya penanganannya adalah 25.200 ya teman. Dan di sini sampainya berapa hari nanti akan saya cek teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat dulu ya, sekarang adalah hari Rabu tanggal 27 Januari di atas ya. Di atas di bawah sinyal di situ tertulis hari Rabu tanggal 27 Januari. Jamnya jam 17.13 ya, jadi jam 5 lewat seperempat lah ya. Kurang lebih seperti itu dan kita tunggu atau kita cut sampai uangnya sampai ke rekening kita. A few moments later. Nah teman-teman, akhirnya uang dari aplikasi Kompas sudah masuk ke rekening ya teman-teman. Di sini untuk waktunya sesuai estimasi yaitu satu hari atau keesokan harinya sudah sampai dari penarikan teman-teman ya. Kemarin tanggal 27 dan sekarang adalah tanggal 28 hari Kamis. Kita di sini sudah mendapatkan transfernya teman-teman. Untuk jamnya sendiri saya kurang tahu jam berapa karena di aplikasi
atau di mutasi rekening untuk BRI ya. Di sini saya menggunakan BRI, di sini tidak ada untuk jamnya teman-teman ya. Tapi tadi saya cek siang ternyata belum ada kalau siang, dan barusan saya cek yaitu pada jam 8:30 malam ya, atau jam 9 malam, karena saya baru sempat buka atau baru sempat ngecek lagi, ternyata sudah masuk dari aplikasi Kompas tersebut ya. Di sini bisa kita lihat untuk pengirimnya transaksi ke rekening BIT dari bank lain teman-teman, seperti itu. Dan juga di sini untuk jumlahnya sama ya seperti yang kemarin kita dapatkan dari aplikasi ya, dari sini. Nah seperti ini sama ya, untuk jumlahnya sama karena dipotong untuk biaya penanganan. Jadi jumlahnya sama ya, Rp114.800. Nah teman-teman, jadi aplikasi Kompas ini beneran membayar ya, dan sangat legit sekali. Waktu pembayarannya cepat, minimal WD sebesar Rp100.000 ya, untuk withdraw-nya minimal Rp100.000. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, silahkan untuk daftar, yang belum daftar aplikasi Kompas ini silahkan daftar ya teman-teman, karena aplikasi ini beneran sangat legit sekali dan juga terbukti membayar teman-teman. Dan di sini untuk referral yang masuk juga, di sini untuk kerabatnya sangat mengalir deras sekali teman-teman ya, jadi lumayan sekali cepat dengan menggunakan aplikasi ini. Nah teman-teman, cukup sekian dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan share-nya, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.